Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Waqtur Demi Gunung Sinai, wa kitabin Dan demi kitab yang ditulis. Fi raqqin manshur pada lembaran yang terbuka. Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah. Demi atap yang ditinggikan, langit. Demi lautan yang penuh gelombang. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang, sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya kuntum Dikatakan kepada mereka, "Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya." Maka, apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat?

sama saja bagimu sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan fi wa na'im sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka. Bima Dikatakan kepada mereka, Makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Muttaki'ina ala surin mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Wa <tuh> amdadnahum dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Fiha la fiha wa la Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka. Seakan-akan, mereka itu mutiara yang tersimpan.

Mereka berkata, "Sesungguhnya, kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka." Sesungguhnya, kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang Maha Melimpahkan kebaikan, Maha Penyayang. Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad, bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula orang gila.

Katakanlah Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Am Ataukah mereka berkata, Dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. mislihi in maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar, atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul, ataukah mereka. Yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? <tuh> Atau, apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka, hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ Ataukah pantas untuk dia, anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu, anak-anak laki-laki? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Ataukah engkau Muhammad, Meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang, ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya. Am Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya Tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya Am lahum Amma Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, "Itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk." Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan la Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan Wa dan sesungguhnya, bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ DAN BERSABARLAH MUHAMMAD MENUNGGU KETETAPAN TUHANMU KARENA SESUNGGUHNYA ENGKAU BERADA DALAM PENGAWASAN KAMI DAN BERTASBIHLAH DENGAN MEMUJI TUHANMU KETIKA ENGKAU BANGUN wa Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar,